tujuan utama adalah untuk istilahnya mengumpulkan, memberikan sebuah wadah untuk masyarakat Cilacap, khusus anak-anak, karena kita tahu, ketahui bersama lah, untuk sampai saat ini kan Cilacap masih kurang, mungkin dibilang, bisa dibilang ini salah satu yang pertama di Cilacap Kota. Kembali lagi dengan kami di channel Bong Tik N. Jangan lupa ya, kalian harus like, comment, and subscribe this video. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oh ya, kali ini kita berada di Taman Terbuka Hijau Dr. Sutomo Cilacap. Kalian ingin tahu gak sih gimana? Kita jalan-jalan. Halo teman-teman, Ruang Terbuka Dr. Sutomo Cilacap berada di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. RTH Dr. Sutomo ini baru dibuka loh dan harga tiket masuknya gratis. Tunggu apa lagi? Yuk datang ke RTH Dr. Sutomo. Suasana yang asri dan banyak fasilitas bermain anak sangat cocok bagi kalian yang sudah memiliki buah hati. Selain itu, RTH ini banyak memiliki spot foto hits dan kekinian. Untuk kalian penggiat sosial media, pasti suka banget ya untuk berkunjung ke sini. Di RTH banyak penjual makanan maupun minuman. Saat kalian berkunjung tetap jaga kebersihan ya teman-teman. Kalau bukan kita yang merawat fasilitas publik, lalu siapa lagi? Saya Cucu Samsul Ma'arif, saya staf, salah satu staf RTH dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Cilacap. Tujuan utama adalah untuk istilahnya mengumpulkan, memberikan sebuah wadah untuk masyarakat Cilacap, khusus anak-anak, karena kita tahu, ketahui bersama lah, untuk sampai saat ini kan Cilacap masih kurang, mungkin dibilang, bisa dibilang ini salah satu yang pertama di Cilacap Kota, sebuah ruang terbuka hijau dengan konsep yang luar biasa, dengan menggunakan dengan ide-ide pikiran masyarakat Cilacap yang ditumpahkan di sini. Ya, kita mari jaga bersama-sama lah, kita saling istilahnya saling mengkoreksi kurangnya di mana, untuk tahap kedepannya kita saling istilahnya memberikan masukan yang positif lah. Pemerintah Cilacap sekarang insya Allah fokus dalam istilahnya memberikan sebuah wadah publik untuk masyarakat, istilahnya memberikan ruang publik untuk anak-anak, karena kita melihat bahwa antusiasme masyarakat cukup lumayan luar biasa. Dengan ukuran yang segini, dengan anggaran yang segini, luar biasa masyarakat Cilacap istilahnya ikut merasakan. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya kita bersama, bukan hanya Disperkimta, bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat Cilacap. Bahkan kita mengharapkan ada pihak-pihak ketiga, pihak swasta yang ikut membantu. Satu, saling mengawasi. Karena sifat pemerintah itu kan hanya membangun. Sebetulnya untuk pemeliharaan itu bukan dibebankan kepada si pihak petugas sendiri. Karena kalau kita melihat pihak petugas, itu sangat-sangat terbatas. Jadi kita mengharapkan, saya pribadi selaku staf dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Cilacap, sangat mengharapkan antusias masyarakat ikut mengawasi, bahwa karena ini apa? Ini milik masyarakat Cilacap. Jangan sampai RTH yang sudah kita kebanggakan, sudah yang kita idamkan dari dulu, umurnya nggak lama.
Kenapa? Karena masyarakat-masyarakat sendiri yang merusaknya. Makanya kita mengharap semua ikut partisipasi. Ada yang menjaga, ada yang menghimbau. Kita buka 24 jam, tiap pagi ada 2 petugas untuk pemeliharaan, sore hari sampai malam ada 1 orang petugas pemeliharaan. Ini terbuka 24 jam dan non tarif, non retribusi di sini. Karena ini ruang terbuka hijau, ruang publik yang digunakan untuk khusus masyarakat. Halo teman-teman, selesai sudah jalan-jalan kita kali ini. Jangan lupa ya, kalian kalau mau berkunjung ke sini, jangan lupa jaga kebersihannya, jaga kelestariannya. Pokoknya jangan sampai ngerusak baik itu infrastrukturnya maupun tanamannya. Terima kasih.